ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نسأله الاستقامة والصلاة والسلام على رسول الله مربي هذه الأمة وعلى آله وصحبه أهل السنة والجماعة. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. عباد الله، hamba-hamba Allah, ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada malam yang semoga diberkahi oleh Allah ini mengambil tema al-istiqamah. Apa itu istiqamah? Ulama mendefinisikan istiqamah yang diambil dari kata istaqama, yastaqimu istiqamatan fahuwa mustaqim. Istiqamah maknaha al-iltizamu bi ta'alimiddin. Konsisten dan komitmen dengan seluruh ajaran Islam. Itu adalah istiqamah. Di masjid kita taat kepada ajaran Islam. Di dalam berumah tangga kehidupan kita mengikuti ajaran Islam. Dalam berbangsa bernegara kita mengikuti ajaran Islam. Dalam berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya kita selalu mengikuti Islam. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Tema ini Bapak Ibu sekalian akan kita jadikan dua bab. Bab yang pertama, ahamiyatul istiqamah, urgensi istiqamah. Apa pentingnya istiqamah itu, terutama di zaman fitnah ini, zaman di mana fitnah lebih dominan daripada takwa, zaman di mana maksiat lebih dominan daripada taat kepada Allah, zaman di mana mal lebih ramai daripada, ikan Pak? Bagaimana kita tetap istiqomah ya ibadallah? Bab yang kedua adalah awamil, ya, faktor-faktor yang menjadikan kita istiqomah sampai kita semua menghadap Allah, sampai kita dipanggil oleh Allah. Sakaratul maut, kita tetap dalam keadaan Islam sehingga dimudahkan oleh Allah untuk mengakhiri hidup yang fana ini dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang akan kita bahas. Jadi tema ini terdiri dari dua bab, satu babnya 1000 halaman. Jadi berapa halaman Pak? Kira-kira cukup enggak Pak sampai jam 7-8 menit Pak? Nah, karena Bapak Ibu sekalian adalah ya Bapak Ibu yang sudah sering ikut pengajian, jadi enggak usah sampai 2000 halaman Bu ya, cukup 2 halaman saja. Kita mulai dari al-babul awal. Apa urgensi istiqomah? Yang pertama, annaha amrun rabbaniyun. Sesungguhnya istiqomah itu adalah instruksi Allah, perintah Allah. Kalau sesuatu disebut perintah Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad, membangun bangsa dan negara dengan pembangunan yang diridhoi oleh Allah. Saya bertanya Bapak Ibu, ada enggak di dunia ini perintah yang lebih penting daripada perintah Allah Bapak Ibu? Ada Pak? Tidak ada, karena Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar. Ya. Mana dalilnya bahwa istiqomah itu perintah Allah? Adalah surat ya, Hud ayat 112. Fastaqim kama umir.
أَمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Maka istiqomalah kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kamu diperintahkan, dan orang yang bertobat bersamamu. Wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Bapak ibu, bapak yang saleh, ibu yang salihah, hafizakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang terbaik, orang yang paling bertakwa, orang yang pasti masuk, masih diperintahkan untuk istiqomah, apalagi paham Pak ya? Ini cara memahaminya. Yang kedua, istiqomah adalah amrun thakil, perintah yang berat Pak. Maka kita harus laksanakan bersama-sama agar menjadi ringan. Kenapa? Tahu dari mana kalau istiqomah itu berat? Mari kita lihat riwayat di dalam kitab-kitab tafsir bil ma'thur. Apakah tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ad-Durul Manthur, dan tafsir-tafsir yang lain. Diriwayatkan bahwasanya di sana ada hiwar, dialog antara Nabi dan sahabatnya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau cepat beruban?" Jadi pertanyaannya sahabat itu, Nabi masih belum terlalu tua, tapi ubannya sudah banyak. Kenapa? Nabi menjawab, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Aku cepat beruban karena surat Hud dan teman-temannya atau saudara-saudaranya. Sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ya, mana ayatnya?" Ya, dalam surat Hud, lalu nanti Nabi membacakan ayat 111. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomalah kamu wahai Rasulullah sebagaimana kamu diperintahkan, dan orang yang bertobat bersamamu. Wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang muslim selalu berada di jalan yang lurus, istiqomah, tidak belok kanan belok kiri, lurus sesuai dengan ajaran Allah. Itu ternyata berat Pak. Saking beratnya Nabi sampai ubannya ya merata, padahal belum tua. Ibu-ibu, ini sekedar ilustrasi. Ibu-ibu berbahagialah, bergembiralah kalau punya suami masih muda tapi sudah banyak ubannya. Berarti tanda apa itu Bapak Ibu? Tanda apa Bapak Ibu? Istiqomah. Semoga bukan tandanya banyak hutang atau tidak bisa kawin lagi. Tanda istiqomah. Makanya di dalam Islam Pak, kalau orang keluar uban, makruh hukumnya untuk diapakan? Masya Allah, karena uban itu nur, cahaya yang menerangi hidup saya, hidup kita semua. Cahaya yang menerangi kita bahwa kalau saya, Bapak, Ibu sudah beruban, berarti kuburan kita sudah. Bapak, Ibu, sekarang ada enggak orang tua, udah tua masih, ya masih yang dikejar dunia, harta, jabatan, enggak ingat kuburan, ada enggak Pak? Di benua Afrika atau di benua Eropa? Asia. Coba ya. Jadi penting isu istiqomah itu. Berat, berat. Yang ketiga, ma ahamiyatul istiqomah. Apa urgensi istiqomah yang ketiga? Adalah kita diajari oleh Allah secara langsung. Langsung, Bu. Allah yang mengajari kita. Satu hari minimal tidak kurang dari 17 kali
agar kita minta diberikan istiqomah oleh Allah, jalan yang lurus. Karena istiqomah, kalau dalam sorofnya dibaca istaqoma yastaqimu istiqomatan fahuwa mustaqim. Bapak ibu yang soleh dan solehah, ya, ayat apa yang setiap sholat kita baca dan gak sah sholat kita kalau tidak baca surat tersebut? Nah, ada ayat apa yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukinlah kami ya Allah jalan yang lurus. Ulama tafsir dari kalangan sahabat mengatakan apa itu as-siratal mustaqim. Sebagian mengatakan ittiba'ul Qur'an, mengikuti Al-Qur'an. Jadi hidup kita dimanapun berada, dalam rumah tangga, di masjid, memilih pemimpin, menghadapi cobaan, apapun namanya, harus mengikuti Quran. Sebagian sahabat mengatakan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita makan, minum, kawin, membangun bangsa negara, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, Rasulullah sholatnya di rumah atau di masjid? Sendirian atau berjamaah? Barisannya lurus atau tidak lurus? Saya bertanya, di dunia ini ada enggak orang mengaku beragama Islam tapi tidak mau sholat berjamaah di masjid? Ada enggak, Pak? Sedikit atau banyak, Pak? Banyak atau buahnya, Pak? Di Australia atau di Eropa, Pak? Sebagian sahabat mengatakan mengikuti jalan lurus adalah ittiba'ul Islam, mengikuti Islam. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau dalam pelajaran tafsir disebut boleh ada perbedaan yang bersifat tanawwu, jawazu ikhtilafi tanawwu. Boleh berbeda dalam beragama Islam, tapi perbedaannya itu secara variatif, tidak kontradiktif. Karena pada dasarnya ajaran Islam itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka kaum muslimin ketika berbeda jangan berantem, selama perbedaannya itu ada dalil-dalilnya. Masya Allah. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya, wahai saudaraku atau wahai ustaz, kita ini kan sudah beragama Islam. Kita semua kan beragama Islam. Kenapa masih minta kepada Allah agar diberikan petunjuk kepada jalan padahal kita sudah beragama Islam? Nah, bapak yang soleh, ibu yang solehah, nanti kalau sampai rumah ditanya anak, bapak, ibu, atau abi, umi, kenapa Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim, tunjukinlah kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu Islam, padahal kita sudah beragama Islam. Anak kita cerdas, pertanyaannya masirru fi dzalik, apa rahasianya ayat ini? Nah, kira-kira Bapak Ibu jawabannya apa kalau ditanya apa rahasianya? Jawaban yang pasti benar adalah wallahu a'lam. Jangan, Pak, Allah yang paling tahu, karena Al-Qur'an firman siapa, Pak? Berarti Allah yang paling tahu. Bapak yang soleh, ibu yang solehah, kalau bapak ibu kuliah lagi S3, doktor jurusan tafsir, ada ujian jawabannya wallahu a'lam, benar atau salah, Pak? Benar, Pak, Allah paling tahu. Tapi lulus atau enggak, Pak? Wallahu a'lam. Iya, Pak. Ulama tafsir mengatakan kenapa kita masih minta kepada Allah jalan yang lurus, yaitu mengikuti Islam? Li'anna hajatana ilal Islam mustamirratun bistimrari ta'alimihi walaysat maksuratan alal ibtida. Jelas atau belum, Pak? Suaranya yang tidak jelas, suaranya atau artinya, Pak? Artinya, Pak, ya. Karena kebutuhan kita terhadap Islam itu terus-menerus, kontinu, sesuai dengan kontinuitas ajaran Islam. Dan tidak sebatas ketika kita baru masuk Islam. Bagi orang yang dulunya belum Islam atau dari kecil ketika sudah Islam,
Tetapi kebutuhan kita kepada Islam terus menerus. Makanya kita minta kepada Allah agar diberikan petunjuk mengikuti jalan yang lurus. Bapak Ibu, jangankan hafizakumullah, di dalam dunia bisnis, di dalam dunia politik, sampai pengajian dakwah seperti ini, kalau kita tidak diberikan hidayah oleh Allah jalan lurus, bisa menyimpang. Pak, biasanya dalam dunia bisnis, dunia politik, itu orang maunya menang atau kalah? Maunya menang. Yang penting menang diridhoi oleh Allah atau menghalalkan segala cara, Pak? Pak, itu terjadi di benua mana, Pak? Hah? Hmm? Maka ada orang yang istiqomah, ada yang tidak istiqomah. Ada nggak, Pak, orang yang tidak istiqomah? Ada, walaupun istrinya namanya Siti Is. Iya kan, Pak? Ada nggak, Pak, orang yang menghalalkan segala cara? Dalam mencari nafkah juga begitu. Ingin kaya, Pak, bekerja keras atau pergi ke gunung apa, Pak? Hah? Siapa yang ngajari, Pak? Ingin menang pilkada, pergi ke siapa, Pak, agar dia menang? Ke para tidak normal. Jadi kalau gurunya saja para tidak normal, kira-kira mengelola daerahnya normal atau enggak? Akhirnya sungai satu berapa meter, Pak, sampah semua, karena gurunya para tidak normal. Jadi banyak orang yang tidak istiqomah, ya ibadallah. Makanya kita minta ihdinas sirat. Jangankan orang yang sebegitu, yang kita ikut pengajian, yang orang ceramah, kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah bisa menyimpang. Contoh, Pak, ya, sedar contoh. Ini menceramai diri kita masing-masing, seandainya Bapak jadi ustaz yang tukang ceramah. Habis ceramah seperti ini, biasanya habis ceramah, ibu-ibu pada datang minta doa atau ngapain biasanya kalau ada penceramah yang disenangi ibu-ibu? Itu terjadi sejak tahun berapa, Pak? Pak, kita dulu waktu kecil, waktu ngaji, kalau ketemu kiai, ustadz, orang alim, minta apa, Pak? Doa. Sekarang minta apa, Pak? Habis ceramah, ada satu orang, ya, gadis atau janda 25 tahun, cantik, kaya, curhat kepada ustadz. Ustadz, saya tertarik dengan ustadz. Saya tidak punya suami, saya ingin punya suami seperti ustaz. Pak, ustaznya lemes atau seger, Pak? Karena ustaz juga, jangankan dalam bisnis, dalam politik, Pak, dalam pengajian saja sangat mungkin naudzubillah orang tergelincir kalau tidak diberikan petunjuk oleh. Makanya setiap sholat, setiap baca Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir, apa urgensi dari istiqomah hafizakumullah? Adalah melihat waqi'una al-mu'asir, melihat realitas kita, realitas kekinian kita, di mana kita hidup di zaman yang banyak fitnahnya. Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah itu adalah Nabi dan sahabatnya merupakan generasi terbaik, di mana takwa lebih dominan daripada fitnah, taat kepada Allah lebih dominan daripada maksiat. Rumah-rumah setiap malam terdengar Al-Quran, itu saja masih diperintahkan untuk istiqomah, ya ibadallah. Apalagi kita sekarang hidup di mana kemaksiatan lebih dominan. Bapak Ibu, rumah-rumah walaupun ngakunya agama Islam, kalau malam hari yang terdengar adalah sautul Quran, suara Quran, atau sautu sinetron. Pak, maka kebutuhan kita untuk istiqomah di zaman seperti ini lebih dahsyat lagi. Kemudian selanjutnya tuh contoh-contohnya, Pak, ya. Yang tidak istiqomah bukan hanya anak muda saja.
Yang tidak istiqomah bukan orang awam, orang bodoh saja. Tapi ada juga yang tidak istiqomah sudah tua, yang harusnya ingat akhirat, ingat Allah, sehingga berjuang benar-benar membela Islam walaupun mati dalam perjuangan. Tapi di dunia ini ada gak pak orang tua masih sibuk ngurusi kekuasaan, jabatan dan harta benda? Masih ada gak pak orang yang sudah pinter, doktor, profesor, ya, tukang ceramah, ya pak? Bapak ibu sekalian, lebih senang dengan dunianya, hartanya, bisnisnya, daripada membela ajaran Allah, sampai mau bergabung dengan orang-orang yang benci dengan Islam, benci dengan Quran dan Sunnah, karena dunianya. Itu yang lupa seperti itu hanya orang awam saja, atau ada orang yang pintar juga pak? Pak, orang awam saja atau ada orang pintar juga pak? Pak, yang korupsi itu satpam saja atau ada yang S3 pak? Pak, korupsinya satpam dengan S3 kira-kira kalau terjadi pak, semoga nggak terjadi, kira-kira kan banyak mana pak? Pak, inilah realitas yang kita hadapi. Kita takut ya ibadallah. Ditambah lagi zaman akhir yang banyak fitnah, ditandai dengan banyaknya orang meninggal dunia secara mendadak. Ini diriwayatkan, dinisbatkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Di antara tanda-tanda akhir zaman, banyaknya orang yang meninggal secara mendadak. Kemarin kita masih bertemu pagi, masih bisa tertawa. Sorenya pak, pak, orang naik pesawat itu kan pergi kan sehat kan pak? Naik pesawat sehat ya. Jurusan Jakarta mana pak kemarin yang jatuh? Jatuh ya pak? Paham pak? Begitu banyaknya pak. Pak, sebelum terjadi tsunami pak, di akhir Desember itu biasanya kan tutup buku, orang bersenang-senang, kejerang-kejering, main musik di carita wa ma adraka ma, pantai carita, setelah itu datang. Itu matinya menurut Bapak Ibu, mati syahid atau mati sangit? Banyaknya orang meninggal secara coba kalau na'udzubillah min dalik meninggalnya bukan dalam keadaan istiqomah, tidak taat alias maksiat. Kira-kira matinya apa pak itu? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Oleh karena itu, dengan sekian banyak mubarrirat, konsideran, alasan, jelaslah urgensi istiqomah, apalagi hidup di zaman fitnah ini. Itu menurut saya. Jadi tema seperti ini penting gak bapak ibu? Penting gak bapak ibu? Kalau gak penting, saya rubah temanya. Ya, sarobah saya ganti, indahnya poligami. Mau enggak pak? Saya cuma bisa ceramah tapi tidak berani mengamalkan pak. Kira-kira kalau yang penceramahnya poligami bu, bulan depan dipanggil ceramah lagi atau enggak? Al-bab tsani, bab yang kedua. Bagaimana caranya agar kita semua istiqomah? Suami kita yang soleh, istri kita yang solehah, anak-anak kita yang baik-baik, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama kita, santri kita, murid kita, pemimpin kita, rakyat kita, bagaimana agar istiqomah? Bagaimana petunjuk Al-Quran dan Sunnah agar kita istiqomah di jalan yang lurus? Pertama adalah al-iltizam bil-mabda. Al-iltizamu bil-mabda. Jadi kita komitmen dengan ya mabda, prinsip-prinsip Islam. Prinsip Islam adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau akidah, atau iman, atau usul, hal-hal yang pokok. Ya. Jangan sampai keislaman kita bukan karena iman, tapi karena waktu, karena tempat. Bapak, Ibu, saya bertanya. Sebagian saudara kita, umat Islam yang kita cintai, rajin baca Quran, rajin sholat malam, rajin sedekah,
khatam Quran sampai berulang kali, itu biasanya di bulan apa? Setelah bulan Ramadan? Pak? Pak? Berarti taatnya karena iman atau karena Ramadan? Makanya ulama menasihati saya, menasihati kita semua, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian manusia-manusia yang menyembah Allah setiap saat, jangan menjadi manusia yang menyembah bulan Ramadan. Maka tidak ada nabi, tidak rasul yang diutus oleh Allah tidak boleh menjadikan umatnya untuk menyembah dirinya, tapi harus menjadikan umatnya menjadi penyembah Allah. Mana dalilnya Bapak Ibu? Dalilnya adalah surat Ali Imran, surat nomor 3 ayat 79. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak boleh manusia yang diberikan Alkitab, hikmah, kenabian, lalu mengatakan kepada umat manusia, jadilah kalian hamba-hamba yang menyembah aku, bukan menyembah Allah. Tidak boleh. Walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi jadilah kalian manusia-manusia rabbani. Nisbatan ila Rabb. Manusia-manusia yang berafiliasi hanya kepada Allah. Yang orientasinya hidupnya hanya Allah. Ini prinsip. Tidak boleh pada yang lainnya. Bukan karena waktu seperti Ramadan, bukan hanya tempat seperti masjid, tetapi terus menerus mengikuti iman kita. Yang kedua, al-iltizam bi ghayatil haya, komitmen dengan tujuan hidup. Tujuan hidup seluruh manusia dan jin apa Pak? Ada tujuan lain enggak? Enggak ada. Makanya surat Ad-Dariyat ayat 51 yang sudah Bapak Ibu hafal itu redaksinya bukan khalaqtul jinna wal insa liya'budun, tapi ma dan illa. Ada ma dan illa. Itu dalam balaghah, dalam tafsir balaghi disebut adatul hasri, alat untuk membatasi. Sehingga ya terjemahnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti tujuannya banyak atau satu? Makanya bapak yang soleh, ibu yang solihah, ketika menjadi anggota dewan, tujuannya Allah atau kursi Pak? Pak? Ya. Ketika saya menjadi dosen, bapak menjadi guru, tujuannya mendapatkan gaji atau karena Allah? Kalau hanya mendapatkan gaji, ditakut-takuti pihak tertentu yang tidak senang pada Islam, kamu kalau tidak milih saya masih berceramah Islam, saya pecat. Akhirnya takut atau enggak takut? Ya takut kalau hidupnya karena gaji. Tapi kalau hidupnya tujuannya karena Allah, kalau orang sudah takut pada Allah, orang sudah cinta kepada Allah, ada yang ditakuti Pak? Pak? Enggak ada, saudara sekalian. Makanya tujuan hidup kita hanyalah Allah. Berumah tangga karena Allah. Jangan lupa, sholat jamaah karena Allah. Membangun bangsa negara yang kita cintai ini karena Allah. Jangan sampai orang yang menyintai negaranya melalui ibadah, membangun bangsa yang baik, yang soleh, malah dikatakan anti. Anti apa Pak? Tapi orang yang tidak percaya kepada Allah, yang merupakan ketuhanan yang Maha Esa, malah dianggap yang paling
Pak, itu terjadi di Australia atau di Eropa, Pak? Makanya kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Jadi semuanya untuk Allah, Pak. Kita membangun negara yang kita cintai ini. Darah ulama tumpah. Darah para santri tumpah. Darah para kiai tumpah karena membela kemerdekaan mengusir Belanda. Tetapi orang yang sekarang berjuang mengikuti ulama dapat penghargaan jadi narasumber atau nara apa, Pak? Pak, di benua mana itu, Pak? Jadi tujuan hidup kita hanya karena Allah saja sehingga kita istiqomah. Dunia penting, harta penting, kekuasaan penting, tetapi tidak boleh memalingkan dari tujuan hidup kita. Pak, jangankan saya, walaupun dokter, dokter akhir zaman, tinggal sisa-sisa aja ilmunya. Orang terbaik nomor tiga, beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu saja hampir terguling karena salah dalam intima, salah dalam berafiliasi, salah dalam tujuan, salah dalam mabda. Suatu saat karena sahabat walaupun hebat tidak selamanya benar, namanya manusia, Pak ya. Yang maksum hanyalah Rasulullah SAW. Jadi kisahnya Bapak masih ingat, Ibu masih ingat insyaallah, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Pak. Kemudian diberitakan oleh sahabat. Nah, Umar baru dengar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu, Pak, mengatakan, siapa yang memberitakan Nabi meninggal, saya penggal lahirnya. Tidak terima mendengar berita Nabi meninggal. Akhirnya sahabat takut enggak, Pak? Takut. Umar kan kita tahu bagaimana sikap Umar. Tapi itulah indahnya berjamaah, Bapak Ibu sekalian. Masih ada orang yang lebih hebat daripada Umar. Siapa, Pak? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau berdiri memberikan taujih, pencerahan kepada seluruh umat Islam. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal dunia. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan meninggal. Faham, Pak? Ya. Masya Allah. Jadi jangan sampai keliru kita dalam berislam. Kita berislam bukan karena orang, bukan karena tempat, bukan karena waktu, tapi semata-mata karena Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak sekalian, bagaimana agar kita semua istiqomah? Orang tua kita, anak kita, pasangan kita istiqomah sampai kita ya menghadap Allah. Adalah jauhilah al-ibtiat anil ma'asi. Jauhilah dari kemaksiatan. Karena apa? Karena kita takut pas berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Dari mana itu kita tahu? Apa kita saja yang takut? Bukan. Ini ulama-ulama kita, Pak. Ulama dari madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i adalah madhab terbesar di Indonesia ini. Yang kita cintai, Imam Syafi'i rahimahullah. Madhab Syafi'i, ulama dari madhab Syafi'i yang ada di Hadramaut. Hadramaut itu mana, Pak? Yaman. Bapak bisa baca, buka nanti bukunya, kitab Buhyah. Buhyah itu kumpulan, bukan mutasyidin, kumpulan fatwa-fatwa ulama dari madhab Syafi'i. Diterangkan di dalam kitab itu, ittafaqa ulama'u Hadramaut Asy-Syafi'iyah ala anna tabak haramun yukhafu ala syaribihi su'ul khatimah. Ulama Hadramaut yang bermadhab Syafi'i sepakat bahwa tabak atau tembako atau rokok atau udud atau ahlul itu hukumnya haram
dan dikhawatirkan, dikhawatirkan Pak, yang masih merokok matinya, matinya su'ul khotimah. Apa su'ul Pak? Apa? Penutup yang buruk. Ini masih saya ingat-ingat ketika saya menjadi santri Pak, sekarang juga masih santri, ngaji sama kiai yang saya cintai. Kiai saya sudah meninggal dunia. Begitu membaca kitab ini, Pak kiainya ngomong begini Pak. Ini catat Pak ya, semoga kiai kita diterima amal solehnya. Kalau punya ada dosa diampuni oleh Allah. Apa kata kiai? Ger ger lele sing iki ora usah diwoco, sebabe sengarang kitab ora duyan rokok le. Jelong jelong wai jelong. Itu bahasa Perancis atau bahasa Inggris Pak? Nah, santri yang ini enggak usah dibaca karena pengarang kitabnya enggak doyan rokok. Berarti Pak Kiai orang yang pintar yang kita hormati, tapi tetap beliau adalah manusia. Paham Pak ya? Pak, saya ngomong begini jelekin Kiai atau tetap menghormati Kiai? Kiai kita hormati karena guru kata. Saya tidak tahu nahu, tidak tahu sorob, tidak tahu balaghah kalau tidak diajari Pak Kiai. Tetapi apakah semuanya salah benar harus kita ikuti? Apa? Yang benar kita ikuti, yang salah kita jauhi. Dan kalau sudah meninggal kita doakan supaya ya amal solehnya diterima oleh Allah. Kalau ada kesalahan kita mendoakan pada ulama-ulama kita mengikuti salafus saleh yang bunyinya sayyiatuhum gharikat fi bahri hasanatihim, semoga dosa-dosanya, kesalahannya tenggelam dalam lautan kebaik. Jadi kalau kita punya kiai sudah meninggal, yang harus kita ingat apa enggak? Kebaik, walaupun kesalahannya tidak boleh kita ini penting Pak. Saya ceramah begini ini milih-milih tempat Pak. Di sini saya berani, tapi di kampung saya enggak berani Pak. Ini santri kurang ajar nih, orang diduga nih. Tapi karena Bapak sudah di Jakarta lama, saya yakin bisa membandingkan pengajian dengan pengajian, maka saya berani Pak ya. Tapi kalau ada yang tersinggung saya minta maaf Pak ya. Tapi harus saya sampaikan, karena yang diikuti secara mutlak hanyalah Allah dan Rasul. Jangankan saya yang ya awam seperti ini, orang terbaik tadi Umar bin Khattab nomor 3 hampir saja. Paham Pak ya? Nah, jadi jangan meringankan dosa, menganggap enteng dosa, takut pas berdosa. Karena udzubillah min dzalik, Pak. Pas menerima serangan pajar, nyoblosnya tidak sesuai yang diridhai oleh Allah, mati, Pak. Pak. Kemarin waktu pemilu ada yang mati enggak, Pak? Yang keempat ya ibadallah, bagaimana agar istiqomah adalah al-iltizam bil jamaah as-sadiqah, komitmen dengan jamaah yang jujur, yang soleh. Kayak bapak ini, ibu ini, temannya selalu orang-orang yang rajin sholat berjamaah, temannya orang-orang yang ahli baca Quran, temannya dengan orang-orang yang ahli sedekah, temannya dengan orang-orang yang berbuat baik untuk dirinya, keluarganya, negaranya. Sehingga negara kita merdeka, negara kita diberkahi oleh Allah. Jangan bersama orang-orang yang jahat, nanti ketularan. Makanya ada riwayat mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Manusia itu tergantung agama dekat, agama teman dekatnya. Teman dekatnya soleh, insya Allah jadi soleh. Teman dekatnya orang jahat, jadi jahat. Walaupun orang baik-baik, dari pesantren, dari kampung, baik ketemu di kota besar, orang yang jahat berubah. Pak, maaf, ada enggak santri yang soleh? Ya, pindah ke kota besar, ketemu orang liberal, jadi liberal, bisa enggak Pak? Karena teman itu mengaruhi. Makanya Allah memerintahkan kita semua agar bersama orang-orang yang shodiqin. Mana ayatnya? Ayat 119 surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu harus bersama shadiqin. Ada Pak Shadiqin, Pak? Jamak dari kata shadiq,
artinya orang yang benar, imannya benar, tidak ada syirik, ibadahnya benar, tidak ada bid'ah, hidupnya benar, tidak ada khurafat, klenak-klenik. Hafidhakumullah. Itu wajib hukumnya karena perintah. Hadisnya alaikum bil jamaah, kata Nabi. Karena fa inna syaitana ma'al wahidi wa minal itsnaini abad. Kalian harus berjamaah, artinya dengan orang yang baik, bukan dengan orang yang jahat. Kenapa? Karena syaitan bersama orang yang sendirian. Dengan dua orang beriman, syaitan semakin jauh. Itu pentingnya kita berjamaah. Jadi kalau saya, siapapun orangnya, na'udzubillah min dzalik, sendirian, temannya siapa, Pak? Syaitan. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, murid Imam Syafi'i rahimahullah, apa kata beliau? Padahal orang alim, Pak. Alim, mengarang kitab hadis, Masya Allah. Pendiri madhab Hanbali di Arab yang sangat terkenal. Tapi beliau takut kalau sendirian. Sampai beliau mengatakan, seandainya istri saya hari ini meninggal, semoga istri kita panjang umur semua, Pak, ya, maka hari ini pula saya kawin lagi, Pak. Kenapa? Karena saya takut kalau saya tidak punya istri, saya sendirian saja, nanti di malam hari tempat tidur saya ada. Makanya beliau gak berani, padahal ulama, Pak. Nah, ini sebelum saya tutup, Pak, 2 menit lagi selesai. Saya khawatir Bapak nanti pulang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bapak menjadi kiai. Begitu bunyai meninggal jam 9 pagi, Pak Kiai jam 3 sore kawin lagi, Pak. Kira-kira ibu-ibu yang solehah ya memuji Pak Kiai atau menghujat, Bu? Bu, memuji atau menghujat? Karena berdasarkan perasaan atau berdasarkan dalil? Perasaan. Ya Allah, mentolo ya Pak Kiai. Kuburan Ibu Juni ijeh teles durung garing. Kok rabi neh, kawin neh. Itu karena apa? Ibu-ibu pakai perasaan. Sementara Pak Kiainya enggak punya. Apa? Terserah Bapak Ibu ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kita punya perasaan penting, tapi yang lebih penting mengikuti Quran dan Sunnah, yaitu berjamaah. Karena kalau kita berjamaah, begitu saya lupa, saya males, kalau jamaahnya orang baik, kita lupa, kita malas, didiamkan atau dinasihati, Pak. Karena ad-dinun nasihah. Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua dan anak keturunan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah. Ketika nyawa kita dicabut oleh malaikatul maut, semoga mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga seperti dipertemukan di masjid yang mulia ini, semoga kita semua dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab wa bi mufaqqatil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.